Ngalamin apa sih? Hi, biar keren, biar gaya aja. Yuk Kang, yuk masuk yuk. Kemana? Ayo masuk ke dalam. Emang tempat apa? Hi, pokoknya spesial nih, tempatnya unik. Yuk, ayo cepetan. Tempat makan? Hah? Tempat makan? Ya, apa aja kek, kita apaan emang? Yang unyah kan? Ayo. Unik? Iya, unik. Eh, tapi bentar. Apaan? Harus ganti baju. Ah, ayo. Lah, ganti baju dulu. Neng M biar rapi nih. Gak usah. Mas, ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, biasanya sih kita ada reservasi. Mungkin Bapak sudah reservasi di sini Pak? Hah? Kayaknya sih kosong ya Neng ya. Nggak usah reservasi. Saya nggak apa-apa ya, masuk aja langsung boleh ya? Bapak bisa. Maaf Pak, belum Bapak nggak bisa masuk dengan baju seperti ini Pak. Maaf Pak. Apa kenapa? Tukar. Mas, nggak boleh pakai kaos. Mas, nggak boleh pakai kaos. Nggak boleh. Makanya ada kemeja nggak? Begitu Mas. Peraturannya Pak. Tuh peraturannya Mas yang rapi sampai pi. Neng ayo udah rapi nih. Ya udah Mas. Mas bisa bedain duit palsu sama duit asli nggak? Bisa sekali Pak. Coba di gimana caranya Mas? Nih. Ini pegang Mas. Di terawang ke atas gitu ya Mas. Saya biasanya bedain yang 100 ya, ribu. Iya yang 100 ribu. Hah? Yang 100 ribu? Iya. Ini susah banget ditipunya nih Pak. Kan enak kan. Udah ganti baju aja deh. Iya ya Mas. Ya Mas saya ganti dulu ya. Terima kasih Pak. Neng? Ya. Nggak boleh ya? Ini nggak cayaan sih sama Neng. Ya udah tenang. Punya cara Neng. Apa? Tolong pegang tasku Neng. Lihat Neng. Ya. Aku akan berubah. Ayo. 1, 2, 3, set. Ya. Wih. Jadi gitu dong ganteng Kang Pepi dari tadi dong. Ah. Mana tasnya Neng? Nih. Nah kan gitu. Masuk. Oke. Wih, itu buat saya Mas. Oh, silakan. Ini nasinya dulu. Kayak timbel ya, kayak makan ini ya, es krim. Begini aja deh. Kebab, tahu Kang? Makan kebab. Tapi ini nasi uduk. Kok nasinya enak banget. Uduk ini Neng. Nasi uduk pakai serundeng, taburan serundeng. Tapi ini kayak sate lilit ya Neng ya. Bener kan? Sate lilit mirip. Cuman kan biasanya yang kita tahu kan menggunakan ikan sate lilit ya. Dan ini menggunakan daging. Ini batangnya batang tebu kayaknya. Enggak. Manis. Fix, batang tebu. Sama ini, Neng. Ini kayaknya paredok ya? Paredok? Itu tempe. Coba. Ini kan paredok kan? Tuh, ini yang tengah, tempe ya? Seru ya? Ini kayak kalamari gitu, Neng. Enggak, ini udang. Ini udang kok kalamari. Coba kuahnya ya. Ini ada kuahnya. Kuahnya tuh gorengan doang. Jadi kayak ini. Jadi dalam satu platter ini, apa? Banyak macamnya ya. Kalau dilihat dari ininya juga, kayak ada ini udang keringnya nih, Neng. Tapi kok semua tema makanannya Indonesia semua, Neng? Ini sesuatu yang... apa ya, apakah ini emang tradisi mereka dari dulu atau apa? Atau emang signature-nya sini kita tanya ya. Halo. Selamat. Lo. Saya mau bertanya, Mbak. Kita masuk ke ini kan temanya apa ya? Kolonial. Kolonial ya, Mbak ya? Jawa kolonial. Jawa kolonial. Iya. Oh, itu mungkin, Neng. Makanya dari makanannya oh ini semuanya bayangan kita pas begitu masuk ya Mbak ya kan itu Eropa ya. Iya. Tapi kita disodorkan dengan semua yang saya tahu ini Indonesia banget masakannya. Betul. Oke. Jadi memang restoran kita kan memang temanya Jawa kolonial. Dari gedungnya, dari interior dalamnya juga seperti itu ya. Sudah kental sekali nih Jawanya dan kolonialnya. Oke. Kenapa
saya kasih menyajikan menu yang ini karena memang ini signature-nya kita. Ini yang spesial. Ini namanya Betawi Ristafel. Artinya? Jadi ristafel itu dalam bahasa Inggris kita bilang rice table. Jadi pada zaman dulu orang Belanda itu kalau makan semuanya harus dessert. Ini saya bikin sedikit lebih simpel. Harusnya kalau kita mau yang namanya ristafel memang biasanya setiap item ini dibawa oleh satu orang. Itu biasanya kalau zaman dulu orang Belanda yang orang-orang petingginya ya, begitu cara mereka makan, namanya ristafel. Mungkin Mas lihat kan agak beda nih kayak sate lilitnya misalnya. Biasanya mungkin kalau di restoran luar kan mungkin ikan. Ini kita pakai daging sapi. Daging sapi. Iya. Neng mau nanya, kenapa namanya Kunstkring? Oke, jadi gedung ini pertama kali dibangun tahun 1914 oleh orang Belanda dan dinamakan Bataviasche Kunstkring. Yang dimana Kunstkring itu artinya lingkar seni. Lingkar seni. Betul. Jadi fungsi utama dari gedung ini adalah sebagai gedung kesenian. Dimana pada saat itu tempat berkumpulnya para seniman berkumpul memamerkan karya-karyanya mereka. Boleh kita minta foto, Mbak? Boleh. Kita berteriak, Betawi Ristafel. Oke. Okay. Oke, Mbak? Iya. Siap. 1, 2, 3. Betawi Ristafel. Oke, Bud. Ting, ting, ting. Hidup munyah. Munyah, 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 munyah. Gue yang pengen nih, Mbak. Munyah, 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 munyah. Ren. Digas. Munyah, 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 munyah. Ada polisi tidur. Munyah, munyah. Munyah, polisi tidur lagi. Munyah, 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 munyah. Bensinnya habis, Mbak. Iya, udah.